Ya, kunci. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyorampok. Nyorampok semakin seru. Alhamdulillah kita udah nyampe lapak. Kita hari ini mau ngolongin piyik. Jadi udah sekian lama kita ngelatih piyik, ternyata udah mulai enak. Alhamdulillah udah mulai enak. Nah sekarang kita mau kolongin. Ikutin keseruan kita ngelatih piyikan Nyorampok dan yang lainnya ke lapak Trisakti. Oh ya, buat teman-teman, saksikan video kita. Besok ada video lomba yang di lapak Taman Mini, kita ngikutin ada R9. Saksikan terus channel Nyorampok, Nyorampok semakin seru. Oke, ini kelepasan pertama, jadi langsung di tengah kita tembak karena udah sore waktunya. Kita kasih di sekitar 100 meter. Habis 100 meter ntar kita tembak-tembak karena ngejar waktu aja. Waktunya udah sore, sorean tadi. Nah, ntar habis itu kita tembak-tembak, langsung kita kolong-kolongin. Ada yang setar, jadi ngelatih udah lama. Alhamdulillah akhirnya jadi bisa setar, bisa ngolongan. Nah, ntar hari ini kita kolongin. Kemarin udah kita kolong-kolongin kemarin. Tapi hari ini kita ulang lagi, kita kolongin sampai mateng. Begitu mateng pindah lapak, ntar kita lombain. Oke. Okay. Lepasan kanan soalnya. Dari jas pelabung ini ya. Cucu rampok ini yang mendekati lomba. Oke, ini. Mata Jawa yang kelabu. Enak tapi ini burung. Pantesan ninggalan. Jangan dijual dulu. Dilihat dulu. Lanjut. Ngolong ya. Benar. Kalau pinjian ya. Oh. Pas berarti. Duh. Ya, selanjutnya. Pantas telur muda pas berarti bisa nelor. Pin kalau min. Jangan salah. Udah habis ini terakhir, jadi lepasan pertama, habis ini kita lepas lagi yang lepasan kedua, langsung tembak-tembak. Jalur ya, jalur ya. Oh. Ya, pulang. Sos. Ya, Jos. Jos, gunting, yo, mana Jos? Jos,
Oh, tengah lu deh. Iya. Kunci, kunci, kunci. Kunci. Ya. Lagi. Yo. Oh, ya, ya, ya. Jalan, jalan. Yang kiri ya, oke mulai naik. Yang kiri ya ga? Oh burung enak ini. Putar, putar, putar. Semek. Iya, burung enak ini berarti. Terakhir benar. Coklat lagi ya. Enak tapi burung kok. Yo, ada nasi, ada nasi. Yo, ada nasi. Yo. Persiapan, telepon. Ya, main tercili. Oh ya, setengah. Ya, oke. Okay. Ya. 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 Enggak. Ya. Coklat cio, coklat cio. Sudah melayu kanan kiri. Kanannya, mantap mantap mas. Kato bang, lima. Iya, kunci, kunci, kunci udah mantap, gak tau. Kami, jaget lah. Masih gak ada masin ya? Udah, kok limosin, limosin. Dari pantangnya kayak lumayan. Ini napi jos. Ya, kalung jos, kalung jos. Ya. Ya, 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 mi. Megan, Megan disiapin, Megan siapin. Ya, si jalur masih merem, masih ngerem, masih ngerem. Siapin oh, limosin jos. Cepat mati. Ini. Ada enggak ada, Mas? Jos, semut merah, jos. Ya. Bang Edoy, gimana buat pisang? Oh, pisang juga, Bang. Pisang juga, Bang. Lepasan ketiga, kita lepas di 250 meter. Habis itu kita tembak jauh yang udah jauh buat ngolongin. Jadi ini masih natakin dulu karena baru 3 lepasan biar nataknya enak dulu. Ketika nataknya udah enak, baru kita mundurin gandeng-gandeng kita kolongin. Gitu. Pokoknya seru lah main pijikan itu. Jadi ada seninya, tapi harus butuh kesabaran yang luar biasa. Karena kalau nggak sabar nggak jadi. Hari ini ya, kiri ya. Ada. Iya. Iya. Manis, jos. Ya, belakangnya jos. Jos. Oh ya, kiri tipis. Mas punya Pandi. Ah, tipan. Jos. Ya. Ya, hitam gelap. Ya, hitam gelap. Jawa, Jos. Ini? Iya. Yang mana, Pak? Ini kali yang lari ya? Yang lari. Ya. Oke. Selanjutnya. Jos, Benyen. Jemrot. Jos. Belakangnya megan, pendek nih ya. Yeah.
Mantap, Jos. Yo, belakang limosin, Jos. Jos. Jos, begini, Jos. Ya. Salah setengah, salah. Oh ya. Kita langsung mundurin ke 500 meter. Kita mau kolongin yang kemarin udah di giringan C, yang giringan C berarti ini kita serius ngolongin. Kalau yang sebagian ini kan kita bawa banyak nih, yang sebagian giringan B. Jadi di giringan B itu burung saya banyak banget. Salah putaran, harusnya yang C, C-nya ke A. Ini C-nya ke B. Jadi akhirnya kebanyakan. Padahal tadi pagi udah ngelatih nih, sore ngelatih burungnya masih banyak ternyata. Nah, ini masih sortir, jadi mana yang layak main bisa lomba, mana yang enggak masih sortir. Kalau yang enggak bisa lomba atau enggak bagus, biasanya buat pelatih, tapi kalau pelatihnya buat pelatih kurang bagus, kita jadiin babuan. Oke, kalau jadwal babuan udah kebanyakan, kita potong. Jadi babuan juga kalau yang udah terlalu lama kan udah nelornya jarang-jarang, lolonya nggak bagus, biasanya kita akhir. Oke, pokoknya saksikan keseruan nyurampok. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oh, ternyata ngelatih burung tuh nggak gampang. Ternyata lumayan prosesnya lama. Kadang-kadang kan orang pengen beli piye, tapi pengen cepat-cepat jadi kan susah. Kalau pengen langsung lomba, ya belinya player. Pokoknya saksikan terus keseruan nyurampok. Nyurampok semakin seru. Waduh, gua kelihatan salah. Muter dulu ya? Enggak. Nembak. Ya, Jos. Ya, Jos, Jos, Jos. Berikutnya Jos Sawiro. Ya, Jos. Ada. Waduh, ini gua. Hey! Ada bos, tenang. Ada. Udah, oke, alhamdulillah aman semua. Kita lanjut lagi ke lepasan berikutnya. Ini yang jauh kita tadi udah ngolong, pom-pom tuh ambil. Kencang, udah kencang lumayan, kayaknya ada yang prospek satu kelabu yang bisa prospek masuk ke giringan antarnya. Nah, ini kita lagi coba sparin. Kalau tadi dilobangin dulu baru ngebom, nah ini coba ntar bikin atau enggak, karena tadi kan di star B, ini kita sparin full star A, semoga tinggi ngolongnya enak. Ntar kalau ngolongnya enak ya, kayaknya kalau lihat dari turunnya sama cara terbangnya, kestabilannya bisa masuk ke giringan A atau bisa masuk jadi player utama. Kalau untuk yang lain masih di B ini, belum ada yang oh ini mewah, ini masuk ke A. Pokoknya kita bikinnya player yang nasional, bukan player B, tapi kita mau bikin player yang bisa ngamen biar ntar bisa meramaikan di Pantura, di mana aja bisa ngamen. Oke, itu sekilas kita ngelatih piye sama sortir burung, mana yang bisa masuk nasional sama yang enggak ya. Saksikan terus. Main merpati lumayan lama prosesnya. Ayo kita klewek lah bareng-bareng ntar. Belum masih jauh. Hey! Awas. Nah, ternyata ketinggian belum mau turun ini pikirnya. Kita coba yang lain lagi. Ini kecepatan. Gandeng. Oke, belum mau turun.
Pak Dede. Ya, udah. Next, lanjutin Jos. Lompatin Jos. Ya. Jadi gandeng 4 di atas. Kita klepek belum mau turun berarti belum bagus. Ngerol ya. Nah, ini yang berikutnya. Masih di titik 3. Setengah ya, Pak. Pertengahan perjalanan. Ya, pun 3. Oke. Lepas dan bisa udah tinggi ya? Ini udah terbangnya udah enak tinggi. Cuma ngolongnya gimana? Udah bisa ngolong atau belum? Oh ya, kunci. Ya. Bawa burung lor, ngerol. Biarin kalau dapat mah. Depan berarti ya. Belum. Wah. Wow. Yang ditinggal yang mana itu? Wah. Wow. Oh. Iya. Lagi. Tingginya dapat, ngolongnya belum bisa. Masih berobok. Gendeng ya. Berikutnya. Ya, kunci. Oh, ngolongnya bisa. Oke, ini yang deket nih. Jadi kita pakai dua joki biar cepat karena burungnya banyak. Nah. Waduh, sorry Pak. Waduh. Oke. Jadi pas ngelepek ada burung orang turun. Pak Wiro, jos Pak Wiro. Dah, tinggal Pak Wiro, tinggal. Hoi. Calon ini prospeknya. Gandeng. Prospeknya. Giringnya. Gandeng rapat ke bawah. Mundur, masih mundur. Ya, mantap. Kita pakai dua joki, dua pantauan. Biar cepat waktunya ngejar waktu. Pokoknya ya itulah keseruan main merpati. Jadi seru. Wah, udah gantian. Bentar ya. Bentar, Pak. Minta dikit, Om. Dikit, Om. Minta, Om. Minta dikit, Om. Om, minta dikit, Om. Om, minta dikit, Om. Om. Aduh. Gak dikasih. Ya, ada. Ya. Yang ini ya. Shit, keren. Udah mulai enak ini. Spesialis tempel. Nih ketemu Pak. Wah. Hei. Hei. Awas. Udah ke sana. Kenceng tapi ya? Kenceng ya? Gandeng. Ya, kenceng Pren. Sampai mana aja? Sampai mana bang? Gandeng. Ya, biyinya udah mulai ngolong-ngolong disetarin. Walaupun masih terbangnya belum jalur lurus, tapi udah pasti ngolong. Oke, ini yang terakhir nih, yang mau dimasukin ke giringan A kalau jadi. Atau yang kencengnya dapat. Oke, masih ngerol di lokasi. Langsung jalur tapi cuma goyang doang, enggak pakai ngerol, udah lepasannya udah bagus. Burung udah mimpin di depan. Mimpin di depannya. Berarti ntar tritis selip gandeng sama ini besok-besok udah bisa. Yang konyen sama ini bisa. Burung tinggi enak. Nih semoga dapat. Oke. Ada burung kiri awas. Awas. Nah. Wah, enak nih. Enak tinggi nih. Ya. Bismillah, mumpung sepi nih. Biarin, burung udah mempen yang depan. Udah mempen, udah ngerembes-ngerembes, udah mempen. Tahan dulu. Waduh, dalam banget kesutnya. Belum bisa ngolong. Lihat kolong langsung turun masih tinggi bener padahal ya. Alhamdulillah teman-teman semua, latihnya udah selesai karena waktunya udah sore. Kita udah akhiri latihannya, jadi dapat setarnya 3 kali, ngolong 2 kali, nggak ngolong sekali.
Itulah keseruan kita dari tim Nyurantok, ngelatih piyek dari piyek 0 sampai piyek yang udah ngolong-ngolong, sama ngate yang giringan B yang persiapan buat lomba besok di event motor. Oke, saksikan terus keseruan Nyurampok. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Nyurampok. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tonton terus videonya. Nyurampok semakin seru.